Saya lagi. Nama. Nah, tuh kan. Itu belum 4 ini. 3-4. Bukan? Ya bang. Ya enggak? Nah, gitu tuh caranya main orang. Wah. Balak enamnya siapa ini? Mami mati. Waduh. Aduh. Kena ketik lagi saya itu bang. Alamat kita ini. Lepas dah. Lanjut. Hah. Menang lagi nih. Ah ini. Lolos juga kan? Habis. Udah kamu tahan, turun. Ada nggak? Menami kak juga he. Waduh. Mati dah barang 6. Mimpi lagi nih. Glenn, udah ngerti aja. Jadi orang tuh harus peka. Aduh. Masa saya terus bang? Udah 10 kali bang, saya disentil. Enggak, jadi bagaimana lagi? Kita kalah kok. Jadi orang tuh harus sportif. Ya enggak? Ya enggak? Iyalah, betul. Udah lah Glenn, jangan ngeluh. Aduh. Eh sini. Nahan. Ah. Glenn, aku cengeng. Saya lagi. Pelan-pelan bang. Pelan-pelan bang. Ah. Enak nih. Begini nih dibilang permainan. Ada menang, ada kalah. Ada menang, ada kalah apa? Orang dia hanya kalah terus kok. Iya. Udah, ayo turun. Apa yang menang tadi ya? Udah, berarti aja lah bang. Abang yang kalah, saya yang sentil. Ntar kita menang ini. Ini kartu bagus ini. Menang kita. Sudah nih bosku. Kasihan si Galeng. Dari tadi disentil terus. Terusku sudah nih bosku. Ya udah lah. Lah, terus kita ngapain ini? Hiburan gak ada, rokok gak ada. Apalagi duit. Ini ibarat kata kita ngejepit ini. Serba susah. Gimana kalau kita ngemen aja bang? Masuk itu Raka. Kamu yang main gitar, saya yang menyanyi. Eleh. Masuk apanya? Kalian itu kolektor buruk. Kalau diberatin, kalian itu duo najis. Mending ngojek. Hah? Ngojek? Motor aja nggak punya kita. Itu mah perkara mudah. Motor kan bisa disewa. Oh, masuk itu. Saya mau. Biar saya jangan ngojek ya. Bagaimana caranya mau ngojek? Mana kita ambil penumpang? Sedangkan orang lain tahu kalau kita ini pengangguran. Oh, itu gampang. Biar aku yang iklanin lewat door-to-door sama iklan brosur. Kan? Elah, ngojek. Harga diri dong. Ya orang tuh ya harus tetap pendirian. Harus konsisten. Nganggur ya nganggur. Preman ya preman. Ya enggak? Iya bang. Kita menang nih. Udahlah. Cukin aja si abang. Dia mah maunya yang simple aja. Iya. Ah, sudah. Pergi. Daripada di sini terus. Iya. Lari aja dia. Pergi. Aduh. Loh. Bajingan. Dibilangin malah ngeyel. Dasar keras kepala kalian. Dan dudi dudi dang dandang dudi dudi dar tu dor hatiku. Kenapa motor begitu musewa geleng? Tidak ada nanti penumpang yang mana itu. Kotor sekali motormu. Biarin, yang penting murah. Raka, motornya geleng. Gak nyambung motornya. Iyalah. Nanti aja tuh pilihan motormu. Iya, nyewa kok tanggung-tanggung. Motor jelek gitu disewa. Motor tidak jadi masalah. Yang penting hasil akhirnya nanti. Mau ngomong.
Udah dandang angkat aja motornya dandang. Angkat aja. Motor jelek. Apa ini? Mas, mas, ini kalian semua. Buang-buang aja. Aduh. Wah, nyambung sudah ini. Pak, bornya aja enggak ada. Iya. Gampang sih itu kalau soal sempak bornya. Tunggu kan di sini. Ha. Bagaimana kalian? Masuk? Terpaksa masuk. Asal kalian bahagia. Motor, motor. Burik, burik. Ya udah tungguin di sini. Mau pergi dulu. Keluar brosur. Pergi iklan dulu. Oh iya. Nah, biar kalian dapat banyak pelanggan. Oh, iya. Masih banyak banyak ini, Dan. Masih banyak banyak ini. Siap. Cepat cari bantu 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 bantai bantu 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 Apa ini enggak zaman. Semuanya serba online. Enggak apa-apa lah tuh. Walaupun serba online tetap aja butuh usaha. Kan kalau mau ke sekolah kan bisa itu naik ojek. Sini apa aku bang? Aduh hampir menang loh tadi aku. Aduh. Ambil ini. Belum lagi nih. Ya udah. Kerengku. Nanti ojek ya. Kalau ke sekolah ojek. Iya iya iya. Tuh nomor teleponnya tuh. Iya iya bang. Iya. Mau tempel di sini aja. Gigit aja. Susah betul ini, ha. Oke. Pokoknya hasil harus dibagi rata nih. Ah, udah capek-capek ngiklanin. Iya, harus memang itu. Hasil ngojeknya dibagi rata. Yuk, yuk. Jalan lagi. Lihat sebentar deh, Geleng. Banyak sebentar pelangganku daripada kamu. Motormu ah. Ya ya. Tunggu kan di sini, Geling. Aku dulu buang air besar. Kalau ada pelanggan, panggil kan ah. Suruh tunggu kak dulu deh. Sorry. Kesempatan nih ngojek enggak ada matang. Oh ya ya. Jadi semuanya mau ngojek nih? Ya. Oh ya udah, semuanya naik. Oke. Ayo kita kemo. Ah, lumayan. Yuhu. Ojek, Bang. Ke lapangan. Iya. Nonton bola. Kalau rezeki itu enggak kemana-mana. Duh. Pegang ya. Iya, iya, iya. Lumayan hari ini dapat segini. Ntar saya kasih tahu ke Mak Tang
Siapa suruh? Remehin saya. Jadi sini ngeplok. Gimana kamu beli rokok geleng? Begitulah kalau orang teraniaya, pasti dapat balasan dari yang di atas. Udah dua kali nih. Ah, surang kamu geleng. Kenapa tidak panggil kak kalau ada penumpang? Hah? Pokoknya nanti geleng kalau ada penumpang, satu atau dua atau tiga orang, saya mau bonceng semua. Terserah penumpangnya lah, mau pilih yang mana? Harusnya pilih saya. Ke pasar berapa ya kak? 15 ribu dek, 15 ribu. 15 ribu, ojek dek. Ojek dek, sama saya dek. Ngapain ngojek sama kamu? Motormu jelek, badanmu bau keringat. Amit-amit ih. Nggak boleh begitu deh. Sesama manusia harus kita saling menghargai, walaupun kami tukang ojek. Masuk geleng. Masuk itu matang. Astagfirullah. Kalau begitu aku minta maaf ya kak, aku hilaf. Kalau begitu aku ngajaknya sama kakak aja deh, untuk menebus kesalahan saya. Jangan mau geleng. Nah ini aku tadi. Kalau saya itu tidak mau kak, mana harga dirimu? Jangan. Iya ya, masuk juga itu matang. Enggak mau ah, aku udah sakit hati. Kalau gitu aku naikin bayarannya jadi 50 ribu. Mau enggak kak? Hah? 50 ribu? Serius? Iya. Matang, 50 ribu. Jangki mau geleng, jangki mau. Ingat harga diri tak? Ingat, hati yang terluka tidak bisa disembuhkan dengan nilai rupiah. Jangan mau geleng, jangan. Betul itu matang. Enggak mau ah. Gimana kalau 150? Mau enggak, Kak? Matang, 150 ribu. Uang besar itu. Jangan ke geleng. Kalau saya jadi kamu geleng, biar di atasnya itu, tidak mau Kak juga. Ingat harga diri tak jadi tukang ojek. Jangan geleng, jangan. Pokoknya tidak mau. Titik. Harga diri. Ya udah kalau gitu kak, aku pindah kakak di sebelah aja. Oh, kalau sama saya deh, biar 50 ribu sampai ke pasar toh? Iya kak. Ayo deh, ayo. Matang, katanya harga diri. Yang namanya rezeki geleng, tidak kemana. Penglaris geleng. Ayo mede. Tada. Ayo kita kemon. Aduh, matang. Apaan ini? Katanya harga diri. Aduh. Aduh, matang. Katanya harga diri. Amatan curang, katanya harga diri ojek. Gara-gara harga diri, harga rokok enggak bisa kebeli. Hei, Glenn. Kamu kenapa? Kok marah gitu? Bukan apanya, Bang. Amatan curang betul. Curang kenapa? Cerita ini sama Bang. Dia ngambil pelanggan saya, Bang. Aduh, nah kan, saya bilang juga apa, nggak usah ngojek, jadi orang itu konsisten. Ntar saya juga yang repot jadi penengah. Repot kalau gini jadinya. Aduh, ya Bang, ini gara-gara Hamatang, Bang. Curang betul. Ya udah, ntar ketemu Hamatang kita selesai ini masalah. Iya, Bang. Sekarang kamu ojek saya ya, kesana ada urusan penting saya nih. Ya ada uang kan Bang? Ya nggak ada lah. Saya nganggur kok. Sama teman kok pelit. Ya udah, ojek saya. Sama teman tuh harus tolong menolong ya kak. Udah sudah nangis. Preman kok cengeng. Ayo kita cemon Bang. Lalana box lalana yeah. Action.
Aduh, amatan curang. Gara-gara harga diri. Katanya, katanya. Hei, cukup kali ya, Pak. Action. Kamu masuk itu Raka? Hei! Hei! Ini kan rekanya. Masuk itu.